Mergayuraya. Saling menangani berapa pasien? Batu keluar kertas. Oh, pernah. Katanya ada jarumnya ketinggalan. Pertama apa yang jarum pakai ini? Benar. Iya, yang waktu itu dari baik dah. Alah, pakai benang, ujungnya sisa dikit curupin di batinnya apa-apa gitu baru yuk. Iya. Kami yang baru saya dari kecil udah biasa. Ini satu tuh nggak sakit, ini nggak sakit. Kan ini gambar tuh, Mang. Kalau kelak nanti anaknya ditato, apa yang? Oh nggak boleh, jadi tukang tato aja. Jadi tukang tato aja, jangan ditato. Tanggung. Karena dia tukang tato, ditato pun ya sekalian. Iya. Licik kan? Anaknya aja nggak boleh, dia boleh. Karena mamanya mau gebukin tuh. Setelah menit ini dunia ketatoan. Awam beda ya. Tapi yang penting tujuannya mungkin pekerjaan lu halal, ya.
Tapi menyakiti. Seandainya ada pengalaman gak salah, ada pokoknya sini aja biar penuh. Ada seorang laki-laki yang sedang mendekati kamu. Ternyata kamu mempunyai tato begitu banyaknya. Apakah laki-laki itu kemudian diulang lagi atau? Kamu apa adanya? Di rumah punya tahu enggak? Ya udah. Sylvie. Ya. Anda sebagai yang sudah ditato sedemikian banyak. Apakah Anda pernah merasakan bahwa akhirnya ada yang mengganggu kesehatan Anda? Jadi peredaran darah atau ada yang mengganggu di parutnya di bawah itu. Karena tato itu kan darahnya masuk ke dalam tubuh. Oh iya. Pernah mengalami sesuatu? Tapi masih dalam tubuh darah. Wah. Mama kenapa saya mau ditato? Biar kelihatan darah. Kalau mau ganas besok banget ya kan ya. Lama-lama kan? Hah? Kamu tak tahu apa? Bapak kamu main. Jadi punya komunitas wanita bertato nggak? Belum punya, tapi sampai sekarang saya masih join dengan. Selain itu ada teman-teman kita yang bertato di seluruh tubuh ada nggak? Kalau saya yang maksudnya kalau pas lagi semua, pas saya ada juga banyaknya. Kamu pasti sering pusing. Tahu. Kelihatan lagi hitam-hitam sih. Mungkin pusing keberatan tuh hula-hula. Kan, emak gue kepala bisa review gitu. Ya, 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 ini benar ya, gambar itu. Eh, keren. Terangkan buat mereka bantuan.
mungkin kepada pemirsa apa ada yang disampaikan? Bapak pejabat saya keamanan. Bapak kalau nggak ada keamanan nggak bakalan aman, Pak.